lari-lari kecil karena udah lama banget nggak olahraga. Aku mau. Hai, assalamualaikum. Pagi ini aku lagi ada di Pemda Tiga Raksa yang pasti. Vlog aku kali ini kita jalan-jalan pagi aja, oke? Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Balik lagi nih di channel aku, Silo Family. Jangan pernah bosan ya. Oh ya, hari ini Minggu. Sebenarnya ini udah video di hari Minggu kemarin. Aku lama banget uploadnya. Maklumlah banyak ini itu yang harus dikerjain dan kadang-kadang suka kelupaan kalau aku itu belum upload. Insya Allah sih pengennya di bulan September ini bisa upload setiap hari, insya Allah. Kita olahraga dulu ya. Rame banget. Ini aku ngevlognya sambil lari, kenapa? Karena aku udah ketinggalan sama Abang Shilo. Karena anak aku naik sepeda, akunya jalan kaki atau enggak lari-lari kecil. Tapi karena memang akunya udah biasa olahraga gimana ringan sih, jadi enggak terlalu ngos-ngosan tapi tetap capek sih. Hai, masih sama kita berdua. Ini aku ada di Pemda, lagi temenin Abang Silo. Sebenarnya kita itu lari pagi bawa sepeda udahan, dan tapi tetep aja namanya bocil aku satu ini ngeliat lukis-melukis. Say hi dong. Hi. Are you happy? Yes, good boy. Nanti pasti ikutin terus vlog kita hari ini ya. Hari ini temanya tetap di hari Minggu pagi. Kita jalan-jalan. Jalan-jalan pagi cari keringet sedikit-sedikit. Okay. Oh iya, aku mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman. Ya ampun, aku tuh nggak tahu mau bilang apa lagi. Terima kasih banget buat kalian yang selalu hadir setiap video aku. Aku gak bisa balas apa-apa, aku cuman bisa doain semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, semua bisa terlaksana ya dengan kita buat video ini. Semoga bisa menghibur, menginspirasi banyak orang setaat deh gitu ya. Dan semua ini pasti ada tujuannya, yang pasti memang benar-benar kita berharap bisa mencapai monetisasi ya. Untuk teman-teman yang sama kayak aku seperjuangan YouTuber pemula yang masih ngejar 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, yuk saling support dan semangat selalu ya. Semoga apa yang kita harapkan cepat terkabul. Amin ya rabbal alamin. Hah? Nah itu mau. Kita ke lapangan dulu yuk. Pemda Tiga Raksa ini enggak hari Minggu aja ramenya teman-teman, mams. Ini setiap malam pun ini rame banget, banyak yang jualan dari untuk kayak makanan, ada yang tempat bermain anak, kayak apa sih namanya ya? Istirahat dong. Capek. Istana Balon itu banyak banget. Dan ini menjadi hiburan yang murah meriah dan bener-bener are you happy? Buat kita itu refreshing lah setidaknya. Ini bukan pulang. Ih, ada Miyong. Kasian. Kenapa, Ma? Oh?
No. Good job. Iya. Oh. Oh my god, udah jauh. Ngeploknya sampai lari. Abang mau ngapain? Mau ngecat. Seperti biasa guys, kalau udah anak-anak ketemu ngelukis pasti mau. Selesai ngelukis, Abang Sile minta naik skuter. Ini dia baru belajar satu kali kalau nggak salah, itu juga udah lama banget, tapi ternyata udah langsung bisa gitu aja dan dia happy banget. Dan emang tujuan aku kesini buat happy-happy ya, karena memang seminggu sekali aja kita kesini dan juga belum tentu juga seminggu sekali. Ini kayaknya udah lama banget baru kesini, karena aku olahraganya biasanya suka di rumah aja gitu. Karena emang waktunya udah mulai siang, akhirnya aku putusin untuk pulang. Dan buat teman-teman yang nyaksiin video aku sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banget. Aku gak bisa balas apapun, dan yang pasti buat kalian yang komen ataupun yang gak komen nonton video ini, terima kasih banget. Semoga Allah yang bisa balasnya ya. Dan buat teman-teman yang saling support sama aku, please banget jangan komen spam ya, karena itu mengganggu banget dan itu bisa jadi penghalang kita buat nanti kalau 4000 jam tayang kita udah terpenuhi untuk dimonetisasi, itu pasti jadi kendala ya. Please kalau memang yang belum paham banget komen spam itu seperti apa, banyak banget kok di YouTube itu seperti apa komen-komen yang spam ya. Dan yang pasti komen sesuai videonya aja ya teman-teman, dan aku juga akan ngelakuin hal yang sama kok. Walaupun hari ini gak langsung aku bales, pasti besok-besoknya aku akan bales. Oke, segitu dulu aja video aku. Semoga bisa menginspirasi, bisa menghibur, dan bermanfaat juga ya. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Jika berkenan, boleh di-share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Thanks for watching. See you. Assalamualaikum.